Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah atas segala rahmat dan nikmat yang senantiasa Allah curahkan kepada kita dalam kehidupan ini. Dan kewajiban kita adalah bersyukur kepada Allah atas rahmat dan nikmat tersebut. Dan tidaklah seorang bersyukur kecuali dengan cara mengumpulkan 3 poin syukur. Bersyukur pertama dengan hati, bersyukur kedua dengan lisan, dan bersyukur ketiga dengan amalan. Bersyukur pertama dengan hati, yaitu hati meyakini bahwa nikmat itu murni datang dari Allah. Bersyukur dengan lisan, dengan memuja dan memuji Allah atas nikmat itu. Bersyukur dengan anggota badan, dan amalan adalah dengan menggunakan nikmat tersebut untuk hal yang diridhoi oleh Allah dan tidak menggunakannya untuk hal yang tidak benar dan tidak pas, termasuk menggunakan nikmat Allah pada tempat yang tidak benar dan tidak pantas adalah ngomong kalau ustaz sudah mulai ngomong. Ngerti enggak ya? Lidah itu seharusnya berhenti berbicara manakala majelis ilmu sudah dimulai. Itu bahagian daripada rasa syukur, karena ilmu yang akan segera dibicarakan harus kita muliakan. Dan cara memuliakan ilmu tersebut adalah dengan kita diam dan menyimak dengan seksama. Oleh karena itu, orang yang berbicara ketika ilmu sudah mulai disampaikan tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat lisan ketika itu, karena dia menggunakan lisannya pada tempat yang tidak pas untuk penggunaan lisan tersebut. Kita memiliki kesempatan yang banyak untuk berbicara, namun ada titik-titik di mana kita dilarang oleh Allah berbicara. Maka rasa syukur adalah berbicara pada saat boleh berbicara dan tidak berbicara pada saat tidak boleh berbicara. Adapun ketika kita disuruh berbicara lalu kita diam, disuruh diam kita berbicara, ini orang yang tidak mengerti menggunakan nikmat Allah bernama lisan. Ketika maksiat dilakukan oleh anaknya, dia wajib berbicara. Namun ketika itu dia tidak berbicara. Ketika orang tua sedang menasehati, guru sedang menyampaikan ilmu, dia wajib diam. Justru dia ngomong. Ini orang tidak pandai melepaskan
penggunaan lisan sebagaimana yang diinginkan oleh Allah yang telah memberikan dan mengamanahkan kepadanya lisan itu. Maka daripada itu kita ingatkan bahwa ketika majlis ilmu telah dimulai, mulut wajib dijahit tahu. Mulut wajib untuk dihentikan berbicara. Kalau tidak, kita tidak memuliakan ilmu. Manakala kita merujuk kepada biografi ulama terdahulu, manakala ada yang berbicara di majlisnya, dia tinggalkan majlis ilmu itu dan pergi masuk rumah. Kalau itu saya lakukan, insya Allah setiap minggu kita absen. Tapi marilah kita berbenah. Walaupun zaman kita orang tidak memuliakan ilmu sebagaimana orang dahulu memuliakan ilmu, tapi paling tidak jangan sampai terdengar oleh ustadz ke depan lah, minimal. Kalau mau bicara saja jauh-jauh sedikit dari majlis ini, kira-kira 5 km. Kita dengarkan terjemahan Al-Quran dari ayat yang telah kita pelajari. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن Yang Maha Pengasih 'Allama al-Qur'an Yang telah mengajarkan Al-Qur'an Khalaqal insan Yang telah menciptakan manusia 'Allamahul bayan Yang telah mengajarkannya pandai menerangkan Asy-syamsu wal-qamaru bihusban Matahari dan bulan beredar dengan penuh perhitungan. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Dan bintang-bintang dan pohon-pohon sujud keduanya. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Dan langit ditinggikan dan diletakkan timbangan. Alla tatghaw fil mizan Agar kalian tidak berlebihan dalam menimbang Kalian? Tidak berlebihan Situ terus kena ya Mari kena nya di wala tafsirul mizan Ustaz Iya Oh sorry Alla tatghaw fil mizan Agar kalian tidak berlebihan dalam menimbang Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan Dan letakkanlah timbangan dengan adil dan janganlah merugikan timbangan Wal arda wada'aha lil anam Dan bumi diletakkan untuk makhluk-makhluk Sebenarnya bagus diletakkan tapi secara bahasa wada'a meletakkan Dan bumi Dia telah meletakkannya, jadi ada makna Allah yang berbuat. Sama dengan yang di atas wasama arafa'aha dan langit Allah telah mengangkatnya, Dia telah mengangkatnya. Jadi ada kandungan makna Allah telah mengangkat langit itu. Kalau tadi agak sedikit tersembunyi dia dan langit diangkat, gitu kan? Mungkin secara bahasa Indonesia agak nyaman. Akan tetapi ada makna yang kurang. Penekanan dia telah mengangkat, dia telah meletakkan timbangan, dia telah meletakkan bumi untuk makhluk. Itu berbeda dengan langit telah diangkat, timbangan telah diletakkan, bumi telah diletakkan gitu. Paham yang saya maksud? Wal arda wada'aha lil anam. Dan bumi telah diletakkannya untuk makhluk-makhluk. Coba dirubah. Dan bumi Allah telah meletakkannya untuk makhluk-makhluk. Coba di atas. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Dan langit telah ditinggikannya.
Berarti enggak paham yang saya ucapkan tadi itu berarti. Dan Allah telah meninggikan langit. Ya, lanjut. Dan telah meletakkan timbangan. Ya. Wal arda wada'aha lil anam. Dan bumi Allah telah meletakkannya untuk makhluk-makhluk. Fiha fakihatun wan nakhlu dzatul akmam. Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang memiliki kelopak mayang. Wal habbu dzul 'asfi war raihan. Dan biji-bijian yang mempunyai kulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka dengan nikmat Tuhan kalian yang manakah yang kalian dustakan? Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Dia telah menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Wa khalaqal janna min marijim min nar. Dan dia telah menciptakan jin dari nyala api. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ Maka dengan nikmat Tuhan yang manakah yang kalian dustakan? Rabbul Mashriqaini wa Rabbul Maghribain. Rabb dua tempat terbit dan Rabb dua tempat terbit. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ Marajal bahraini yaltaqiyan. Dia telah mengalirkan dua lautan, kemudian keduanya bertemu. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Di antara keduanya ada pembatas, tidak saling melampaui. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. Keluar dari keduanya mutiara-mutiara besar dan kecil. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Maka dengan nikmat Tuhan yang manakah yang kalian dustakan. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. Miliknya lah kapal-kapal yang dibangun yang berlayar di atas laut bagaikan gunung-gunung yang tinggi. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka dengan nikmat Tuhan yang manakah yang kalian dustakan? Kullu man 'alaiha fan. Semua orang yang di atasnya fana. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Dan yang kekal wajah Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Maka dengan nikmat Tuhan yang manakah yang kalian dustakan? يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كل يوم هو في شأن. Meminta kepadanya semua yang ada di langit dan di bumi setiap hari dia dalam kesibukan. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Maka dengan nikmat Tuhan yang manakah yang kalian dustakan. سنفرغ لكم أيها الثقلان. Kami akan fokus untuk kalian wahai jin dan manusia. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Maka dengan nikmat Tuhan yang manakah yang kalian dustakan? يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا. إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. Wahai sekalian jin dan manusia,
jika kalian sanggup untuk menembus belahan-belahan langit dan bumi, maka tembuslah. Kalian tidak akan sanggup menembus kecuali dengan kekuatan. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Maka dengan nikmat Tuhan yang manakah yang kalian dustakan? يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ. Akan dikirim kepada kalian berdua nyala api dan tembaga, maka kalian tidak akan berjaya. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Maka dengan nikmat Tuhan yang manakah yang kalian dustakan? Baik, kita lanjutkan. Fa'idhan syaqqati sama' fakanat wardatan kaddihan. Fabi'ayi ala'i rabbikuma tukadziban. Fayawma idhin la yus'alu an dhambihi insu wala jan. فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فإذا artinya maka apabila انشقت pecah السماء langit fakanat wardatan fakanat maka adalah dia langit itu ketika pecah wardatan mawar kaddihan bagaikan minyak-minyak. Maka ketika langit itu pecah, langit akan pecah dan kekuatannya akan sirna pada waktu yang Allah tentukan. Maka dia pecah menebarkan warna-warna bagaikan mawar, indah bentuknya dipandang, namun dahsyat bila dialami. Ledakan menimbulkan percikan-percikan sehingga menebarkan warna-warna bagaikan minyak yang sedang dipanaskan dan dipercikkan menimbulkan warna. Itulah gambaran akan meledaknya langit di saat dia nanti akan meledak, terpecah belah. Berapa hari yang lalu, tidak jauh dari hari ini, kita melihat yang meledak-meledak dan manusia pada keluar untuk jam 12 malam melihat yang meledak-meledak itu. Indah tidak dipandang? Yang meledak-meledak itu indah untuk dipandang. Saking indahnya orang tahan kantuknya untuk melihat ledakan-ledakan itu. Kenapa? Karena di dalam ledakan itu ada keindahan. Maka langit juga akan meledak dan secara dilihat dari jauh sebuah kembang bagaikan mawar, bagaikan bunga, tapi dia adalah sebuah ledakan yang sangat dahsyat. Dan inilah ilmunya Allah
antara keindahan dan kedahsyatan bersatu menjadi satu, berpadu menjadi satu. Dan ini ilmu Allah. Dilihat indah, dirasakan tidak nyaman. Dilihat tidak nyaman, dirasakan nikmat. Ilmu Allah, Allah yang ngatur. Sering ada di dunia ini, malah kita perhatikan paradoks. Termasuk ini, ayat ini terjadi paradoks di dalamnya. Indah dipandang dari jauh, karena dia kembang. Bola api yang menyebar kemana-mana membentuk karangan bunga. Bagaikan bunga mawar. Indah dipandang mata, tapi dahsyat bila mana di? Di mana? Bila mana di? Dirasakan. Dan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa, maha bijaksana, selalu menciptakan sesuatu yang paradoks di permukaan bumi. Dan paradoks di permukaan bumi terbagi dua. Ada paradoks yang benar, ada paradoks yang tidak benar. Ada paradoks yang baik dan ada paradoks yang buruk. Yang harus kita cari adalah paradoks yang baik. Dan kita jauhkan diri kita dari paradoks yang buruk. Di antara paradoks yang buruk adalah nikah dengan selebriti. Dipandang cantik, begitu dinikmati sengsara. Paradoks. Nikah dengan istri yang judes, istri yang tidak menjaga aurat, bahkan tidak menjaga kehormatannya bila pergi bersafar. Apa nikmatnya punya istri cantik yang seperti itu? Ini paradoks. Namun paradoks yang buruk. Dan banyak lagi paradoks yang baik. Kita keluarkan harta kita, kita ambil rekening kita, kita lihat totalnya 500 juta. Ambil 250 juta infakkan. Itu rasanya kok sulit gitu. Tapi begitu dikerjakan nikmat luar biasa. Gak percaya Bu? Silakan coba. Ada paradoks. Harta kita setengah kita infakkan, namun kenikmatannya luar biasa. Ini paradoks. Nah, termasuk juga paradoks yang tadi. Jadi kita harus mahir melihat paradoks-paradoks di permukaan bumi. Orang yang kerjaannya sholat, baca Quran, hadir majelis ilmu, pakai cadar, pakai baju lebar-lebar, menurut orang, apa sih enaknya kayak begini? Ternyata enak luar biasa. Sementara yang ini berpesta pora, musik ria, berjoget ria, ketawa-ketawa, kayaknya sih enak, ternyata sengsara luar biasa. Paradoks. Yang ini ngumpul, ketawa, terbahak-bahak, cerita sampai larut malam, kemudian pulang kayaknya bahagia banget, ternyata sengsara banget. Ini mantan-mantannya di sini banyak ini. Sengsara. Ternyata orang yang pergi dugem pergi karena sengsara. Maka dia mencari kebahagiaan di lantai dangsa. Semakin rajin dia dangsa, semakin dia menderita. Subhanallah. Begitulah Allah mentakdirkan. Namun orang yang duduk di majelis ilmu tiap sebentar kena marah Ustaz Maududi, kok enak gitu? Bukti enaknya besok datang lagi, walaupun kena marah terus. Paradoks. Maka mahirlah kita mencari paradoks-paradoks yang positif dan menjauhlah dari paradoks-paradoks yang negatif. Kayaknya suami bekerja, istri bekerja, ini kayaknya keluarga sukses gitu. Rupanya enggak. Rupanya enggak. Saya enggak nyindir ya. Saya menasihati loh. Karena ternyata suami istri kehabisan waktu untuk mendidik anak-anaknya.
Akhirnya mau tidak mau anak itu gak bisa dididik oleh suami dan istrinya, dimasukkan pesantren. Anaknya soleh didikan pesantren, bukan didikan ayah dan ibunya. Alhamdulillah kalau soleh. Kadang-kadang masuk pesantren, di pesantren juga ada anak-anak yang tidak soleh. Dia berteman dengan anak yang tidak soleh itu, pulang-pulang bandit juga. Tak ada yang sebaik ayah ibu turun tangan untuk mendidik anak. Kalau tidak ayah terlalu sibuk, ibu. Dan itulah yang paling ideal. Ketika kita habiskan waktu kita semua untuk bekerja, terjadi hal yang aneh. Orang melihat, Masya Allah, udah punya rumah, udah punya mobil, udah punya pangkat, udah punya jabatan, udah punya lencana, udah punya ini. Ternyata hidupnya menderita. Anaknya tidak bisa lagi terkontrol. Anaknya sudah hanyut dalam dunia malam. Anaknya hanyut di balap liar. Anaknya hanyut di geng motor. Anaknya hanyut di entah macam-macam lah. Anak gadisnya hanyut dipelulukan lelaki, pindah dari laki ke lelaki lainnya. Kenapa orang tuanya gak pernah perhatian? Orang tuanya hanya menyiapkan kebutuhan anak finansial. Hati-hati. Hati-hati dengan paradoks-paradoks negatif. Ini intermezzo aja sebenarnya. Saya mempelajari ilmu paradoks itu dari sholat. Ketika kita diperintahkan sujud, badan kita turun ke bawah, sementara hati kita disuruh naik. Betul tidak? Badan kita disuruh turun, namun hati kita disuruh naik. Itu paradoks. Dari situ saya ambil kesimpulan, berarti ada ilmu paradoks di permukaan bumi ini. Lalu saya mulai mencari paradoks-paradoks lainnya. Dan mulai terbuka satu demi satu paradoks-paradoks yang positif, yang diinginkan oleh Allah, dan paradoks-paradoks yang negatif, yang diinginkan oleh syaitan. Nabi Muhammad tinggal di rumah kecil, kekurangan harta, kekurangan makanan, lapar. Ternyata itu yang paling hebat. Itu yang paling sehat. Buktinya ketika makanan kita lengkap, kita sakit terus. Tiap sebentar makan, tiap sebentar makan, tiap sebentar makan. Ya sudah, kanker. Makan ini, makan itu, makan ini, makan itu. Akhirnya apa? Sakit ini, sakit itu, sakit ini, sakit itu. Banyak terlalu makan. Terlalu banyak makan. Habis maghrib, makan nasi goreng. Nanti jam 10 makan bakso, kan? Karena terlalu banyak duit. Akhirnya sakit sana, sakit sini. Rasul kita tercinta SAW, lihat hidup beliau yang rumahnya kecil, makanan kurang. Tapi itulah hidup yang nikmat ternyata. Makanan masuk ke tubuh sesuai dengan kebutuhan tubuh, tidak berlebih dan tidak berkurang. Dan itu yang Allah berikan kepada Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkadang makan, terkadang tidak, terkadang makan, terkadang tidak. Makanya ketika kita mulai puasa Nabi Daud, terasa kesehatan kita meningkat luar biasa. Gak percaya, coba aja. Saya belum. Karena terkadang hari ini kita puasa, besok tidak. Hari ini kita puasa, besok tidak. Menetralisir makanan yang masuk tubuh sesuai dengan kebutuhan tubuh. Tidak terlalu berlebih dan tidak kurang. Tanya orang-orang yang sudah puasa Nabi Daud, dia merasakan kesehatan yang luar biasa. Dulu dengkulnya sakit-sakit, sekarang udah gak sakit-sakit lagi dengkulnya. Kok bisa kemini? Kesini cerita kita ya. Aneh ini. Kok cerita kiamat larinya paradoks? Baik. Yang mengundang paradoks tadi adalah ledakan dahsyat namun dilihat dari jauh indah. Hutan dilihat dari jauh indah. Coba masuk hutan kalau enak. Dan ada yang dilihat serem tapi dinikmati lezat seperti durian. Dilihat serem, apalagi ketiban. Lebih serem lagi. Tapi dinikmati luar biasa enaknya.
apalagi dapat yang tembaga kuning itu. Oh, luar biasa bagi pencinta durian. Setelah itu istrinya menderita. Fa idza syaqqat as-sama', apabila langit telah meledak, pecah, terpecah belah. Fa kanat wardatan kadhihan, maka bentuknya dari jauh itu bagaikan mawar, indah dipandang. Percikan-percikan apinya bagaikan minyak-minyak yang terbakar. Aduh, indah sekali dilihat. Ada yang warna merah, ada yang hijau, ada yang kuning, beraneka ragam dan bervariasi. Dilihat dari jauh tapi begitulah langit, pecah belah. Dan ada saatnya dia untuk pecah, yaitu datangnya hari kiamat. Idza sama'un syaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat. Idza sama'un syaqqat, apabila langit pecah dan terbelah. Wa adinat li rabbiha, dan dia tunduk kepada Rabbnya. Wa huqqat, dan pantas untuk langit itu tunduk kepada perintah Rabbnya. Berhak dia untuk tunduk dan patuh kepada perintah Allah kepada dirinya. Ketika Allah perintahkan dia pecah, dia pecah. Ketika Allah perintahkan dia terbelah, dia terbelah. Padahal langit itu adalah bangunan yang sangat kokoh. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانِ فَيَوْمَئِذٍ, maka pada hari itu, la yus'alu, tidak ditanya an, tentang zambihi, dosanya, insun, manusia, wala jan, dan tidak juga jin. Pada hari itu tidak ditanya manusia dan jin, tidak ditanya tentang dosanya. Kenapa tidak ditanyakan? Hari kiamat hari pertanyaan. Jawaban kita adalah di hari akhirat tersebut ada kondisi-kondisi yang bertukar-tukar. Ada kondisi-kondisi yang bertukar-tukar. Ada saatnya di mana manusia diam, enggak ada yang berbicara. Ada saatnya di mana mereka ribut saling bertengkar. Ada saatnya di mana mereka ditanya tentang dosa dan kesalahan yang mereka lakukan. Ada saatnya di mana mereka tidak ditanya lagi. Jadi keadaan padang mahsyar tataghayyaru min halin ila hal, berubah-ubah antara satu keadaan dengan keadaan yang lain. Ada masanya terang benderang, ada masanya gelap gulita. Sehingga orang yang berjalan membutuhkan cahaya. Dan api enggak ada ketika itu, yang ada hanya cahaya iman. Dan orang yang beriman, cahaya mereka dengan besarnya iman mereka di bumi, di dunia, menjadi cahaya yang besar di hadapan mereka bagikan gunung, menerangi depan mereka untuk mereka bisa berjalan dengan baik. Dan semakin redup iman seseorang di dunia, maka semakin redup cahayanya di akhirat. Sampai yang paling terakhir adalah cahaya imannya hanya sebesar kuku. Itu pun hidup mati. Jadi ada kalanya padang mahsyar itu gelap gulita, ada kalanya terang benderang, ada kalanya manusia diam, tak ada yang berani berbicara, ada kalanya mereka bertengkar hebat, seperti itu. Jadi keadaan di padang mahsyar itu bertukar-tukar. Jadi Allah bercerita sekarang ini salah satu keadaan yang ada di hari akhirat. Pada hari itu, la yus'alu an dzambihi insu wala jan, jin dan manusia tidak ditanya lagi tentang dosanya. Ada masa di mana tidak perlu ditanya. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Yu'raful mujrimuna bi simahum. Yu'rafu artinya diketahui. Al-mujrimun, pelaku-pelaku dosa. Diketahui pelaku-pelaku dosa, bi simahum, dengan tanda-tanda yang ada pada mereka.
dengan tanda-tanda mereka, bi dengan sima tanda-tanda hum mereka. Pelaku dosa dikenali dengan tanda-tanda yang sudah ada pada diri mereka. Fa yukhadhu, lalu di yukhadhu apa artinya? Diambil. Lalu dia diambil bin nawasi, dengan umun-umun, wal aqdam, dan kaki-kaki. Jadi kakinya diambil, umun-umunnya diambil. Untuk apa? Dicampakkan ke dalam neraka. Lalu dikatakan kepada mereka, hadihi jahannam. Hadihi jahannam. Tentu dipisah oleh fabi'i alai rabbikum atukadziban. Lalu dikatakan kepada mereka, hadihi jahannam. Ini dia, inilah dia neraka jahannam. Allati yukadzibu bihal mujrimun. Yang orang-orang pelaku dosa telah mendustakan jahannam tersebut. Ini dia jahannam. Rasakan. Rasakanlah, ini dia neraka jahannam. Dulu kalian enggak percaya kan ada neraka jahannam kan? Rasul kami menyampaikan kepada ada neraka jahannam, ada ancaman jahannam, ancaman neraka. Kalian tertawa-tertawa. Jahannam apa? Jahannam itu ada di sini, di dunia. Lalu dia azab Bilal sehebat-hebatnya. Dia azab Ammar bin Yasir sehebat-hebatnya. Kalian mengancam kami dengan jahannam. Ini dia jahannam, kalian ada di sini. Ini jahannam yang datang sekarang. Mereka dustakan jahannam. Nanti di akhirat mereka akan dicampakkan ke dalam neraka jahannam sambil dikatakan kepada mereka, hadihi jahannam. Inilah dia jahannam itu. Yang telah disampaikan oleh para nabi dan para rasul, yang telah didakwahkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah dia berikan kalian peringatan akan bahaya neraka jahannam. Ini dia neraka jahannam itu, rasakan. Allati yukadzibu bihal mujrimun, yang mana neraka jahannam itu orang-orang pelaku dosa telah mendustakannya. Pelaku-pelaku dosa mujrimun mendustakan akan neraka jahannam itu. Yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Mereka yatufun, tawaf. Tawaf itu artinya apa? Berkeliling, pindah-pindah. Dari satu azab ke azab yang lain, dari satu petaka kepada petaka yang lain. Wa baina hamimin an. Dan kadang-kadang mereka berpindah ke air yang sangat panas sekali. Air mendidih yang sangat panas. Jadi diazab di dalam api, dipindah-pindahkan satu tempat ke tempat yang lain dengan azab yang beraneka ragam. Kepanasan, kehausan, minta air, dikasih air. Namun air yang kalau diminum, usus bertaburan. Saking panasnya. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Rabbmu mana lagi, wahai jin dan manusia, yang kalian akan dustakan. Ayat ini yang kita pelajari pada kesempatan yang berbahagia ini bercerita kepada kita tentang keadaan dimulai dari hancurnya langit, dan dikatakan oleh para ulama ketika manusia itu bangkit dari padang, dari kubur, itu serpihan-serpihan terakhir langit masih jatuh kecil-kecil bagaikan hujan. Begitu kata para ulama ahli tafsir. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita hanya menukilkan dari mereka. Karena langit sudah hancur. Akhirat langit sudah habis. Tidak ada lagi. Langit satu, langit dua, langit tiga, langit empat, langit lima, langit enam habis. Disitulah Allah letakkan surga. Semoga Allah masukkan kita ke surganya. Meledaknya langit itu dan meletusnya langit itu, terbelahnya langit itu membuat ciprakan-ciprakan, cipratan-cipratan cahaya yang kalau dipandang dari jauh menarik.
Dan kembang api buktinya tak bahwa satu yang meledak memberikan warna yang indah untuk nikmati dari jauh. Tapi coba masuk dalam kembang apinya, meledak bersama kembang api, pasti tidak nyaman. Pada hari itu jin dan manusia tidak lagi ditanya tentang dosanya, karena sudah ditanya, sudah selesai hisab. Malaikat yang bertugas mencampakkan manusia ke neraka enggak perlu nanyanya lagi. Kamu tadi apa kesalahanmu? Kamu dianukan apa oleh Allah? Enggak perlu nanya. Malaikat sudah tahu. Ini identitasnya, berarti ini kesalahannya. Tempatnya di neraka jahanam bagian sini. Ini identitasnya, ini pelaku zina. Tinggal diambil, dicampakkan ke bagian-bagian neraka jahanam yang telah ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adab-adab yang luar biasa waliyadz billah. Ini orang-orang pendusta. Ini orang-orang yang mendustakan para nabi dan para rasul, mendustakan hari kiamat. Ini orang-orang yang ingkar qadar. Ini sudah jelas ada tanda-tandanya, malaikat sudah tahu. Jadi enggak perlu lagi ditanya, kamu kesalahan kamu apa? Enggak seperti penjaga-penjaga penjara dunia, begitu datang benar-benar, kamu kesalahan kamu apa? Oh, mencuri Pak, oh, selnya bagian sana. Ditanya dulu, enggak perlu ditanya. Malaikat sudah tahu indikasinya, indikatornya sudah jelas. Dari mana malaikat tahu, kata para ulama? Dari wajah. Dari gelapnya wajah. Kadar gelapnya wajah. Malaikat sudah tahu ini ditempatkan di mana. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik. Ketika kita di akhirat berkumpul, na'udzubillah, kita memiliki indikasi-indikasi maksiat yang rutin kita kerjakan, sehingga malaikat melihat kita memiliki identitas yang berhak untuk ke neraka. Lalu diambil oleh Allah, oleh malaikat, ubun-ubun kita dan kaki kita, ditekukkan jadi satu, dilemparkan ke neraka. Bayangkan malaikat yang besar, malaikat yang garang, tidak punya rasa kasihan, mendengar teriakan-teriakan kita, dia tidak pernah kasihan dan iba. Melihat air mata kita mengalir sampai habis, lalu keluar darah karena menangis, malaikat tidak pernah kasihan kepada kita. Maka kasihanilah diri kita sendiri, masyarakat muslimin wal muslimat. Kasihanilah diri kita sendiri. Kalau kita tidak mau menderita seperti ini, jauhi maksiat di permukaan bumi. Jauhi lisan kita yang tajam menyakiti hati orang lain. Jauhi pandangan mata kita yang selalu melihat kepada hal-hal yang diharamkan Allah Ta'ala. Jauhkan kaki kita melangkah ke tempat-tempat yang diharamkan Allah Ta'ala. Jauhkan telinga kita dari mendengarkan hal-hal yang tidak diizinkan oleh Allah Ta'ala. Jauhkan kulit kita dari menyentuh hal-hal yang tidak diizinkan Allah. Jauhkan tangan kita dari menanda tangan hal yang tidak diizinkan Allah, mengambil hal-hal yang tidak diizinkan Allah, memberikan sesuatu yang tidak diizinkan Allah Subhanahu wa taala, dan begitu seterusnya. Pelihara itu, jaga itu, istiqamah di atas jalan itu, supaya kita bisa menjadi orang yang mengasihani diri kita sendiri. Karena orang yang berbuat maksiat pada dasarnya dia mengundang petaka untuk dirinya. Berarti dia tidak kasihan kepada dirinya. Maksiat pemicu datangnya petaka dunia dan akhirat.
Tidakkah bertengkar suami istri kecuali karena maksiat yang terjadi di tengah mereka? Tidaklah putus hubungan antara seorang ayah dan anak kecuali karena maksiat di tengah mereka. Dan tidakkah putus hubungan persahabatan yang erat kecuali karena maksiat? Itu di dunia, apalagi di akhirat. Oleh karena itu orang yang berbuat maksiat, Allah katakan, "Wa ma dzalamnahum." Kami tidak pernah menzalimi mereka. Walakin kanu anfusahum yadhlimun. Namun mereka menzalimi diri mereka sendiri. Wahai orang-orang yang menzalimi dirinya dengan maksiat, kapan Anda kasihan kepada diri Anda sendiri? Kapan Anda berhenti menzalimi diri Anda dengan cara berhenti dari perbuatan maksiat? Apa yang Anda tunggu? Nunggu malaikat mau datang menjemput sampai akhirnya waktu untuk bertaubat habis? Apa yang Anda tunggu? Anda tunggu pensiun? Apa Anda yakin Anda bisa sampai kepada usia pensiun? Apa yang Anda tunggu? Anda tunggu anak-anak tamat kuliah? Apakah Anda yakin Anda punya usaha? Anda punya umur sampai anak tamat kuliah? Apa lagi yang Anda tunggu? Taubat tidak mengenal waktu. Lebih cepat, lebih baik. Lakukan sebelum terlambat. Jangan zalimi diri kita dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang paling bodoh adalah orang yang menzalimi dirinya sendiri. Dan maksiat adalah aksi penzaliman diri sendiri. Begitu yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Jangan kira maksiat itu hanya mendapatkan petaka di akhirat. Di dunia pun demikian. Di dunia pelaku maksiat juga merasakan akibat daripada maksiat itu. Kenapa orang dipenjara? Karena maksiat. Kenapa orang hubungan rumah tangganya tidak harmonis? Karena maksiat. Kenapa kakak beradik bisa bertengkar lalu berkelahi, tidak saling kunjung-kunjungi? Maksiat. Apalagi? Kenapa orang kemudian dipecat dari jabatannya? Maksiat. Kenapa orang kemudian malu, kemudian mengundurkan diri karena rasa malunya? Maksiat. Apalagi? Maka kalau kita sayang diri kita, jauhi maksiat. Sebelum tiba masa di mana malaikat tidak akan lagi bertanya kepada kita akan apa dan siapa kita. Kita sudah punya identitas maksiat itu di dalam diri kita. Malaikat tinggal ambil, ubun-ubun kita dipegang, tangan kita dipegang, kaki kita dipegang, ditekukkan dan disatukan antara ubun-ubun dan kaki itu lalu dicampakkan ke neraka. Di tempat yang sudah Allah tentukan di mana kita akan berada, waliyadu billah. Sebelum masa itu datang, kita masih bisa berbenah diri. Sebelum malaikat maut datang menjemput, kita masih bisa menghapus kesalahan masa lalu kita. Jangan takut akan kurangnya ekonomi. Karena Rasul kita ekonominya kurang. Jangan takut hidup itu kurang makan. Justru orang terlalu banyak makan banyak sakit. Sikapi hidup dengan hal yang ringan, maka hidup itu akan terasa ringan. Jangan terlalu panjang cita-cita dan angan-angan, hidup itu akan terasa berat.
Anda bekerja sebagai pegawai negeri golongan 3B, mobilnya sudah Alphard. Ini data Alphard dari mana datangnya? Usaha enggak ada, kebun sawit enggak ada, ruko enggak ada. Hanya pegawai negeri di kantor pajak. Dari mana datang Alphard itu? Sudahlah, Alphard dengan Avanza enggak beda-beda jauh. Enggak beda-beda jauh Alphard dengan Avanza. Orang kehujanan, kita tidak kehujanan. Orang kepanasan, kita ada AC. Orang sampai, kita sampai. Bahkan kadang-kadang Alphard lebih untung daripada bahkan kadang-kadang Avanza lebih untung daripada Alphard. Avanza rusak, pembagiannya cuma 600 ribu. Alphard rusak 6 juta, 7 juta, 15 juta, itu pun inden seminggu baru datang barangnya. Capek. Tapi saya dikasih Alphard mau juga kayaknya. Kalau dikasih ya beli gak bisa, gak sanggup. Intinya adalah, ringankan keinginan hidup. Jangan muluk-muluk, hidup ini harus punya ini, harus punya ini, harus punya ini, harus punya ini. Insya Allah gak kelar-kelar itu keinginan. Gak habis-habis. Dulu belum punya mobil, mengatakan, waduh, ada kita punya mobil ya. Ada kita punya, Kijang jadilah, Kijang 96. Udah dapat Kijang 96, ngelirik yang 2004. Gitu. Terus, dapat 2004, ngelirik Innova, dapat Innova, ngelirik yang lain. Terus seperti itu. Enggak kelar-kelar. Dulu kita punya rumah, tidak punya rumah, mengatakan andai kita punya rumah enak ya, walaupun 50 tipe 54, udah dapat yang 54 itu. Minta kali 2 dia. Terus seperti itu. Sampai akhirnya dia membangun rumah 7 miliar, 7 triliun di India. Untuk apa dia bangun rumah 7 triliun? Emang tiap malam dia mau pindah kamar. Itulah manusia. Itulah manusia dengan ketamakan dunia. Nggak akan habis-habis. Maka cara nikmat hidup dari dunia ini dengan cara meninggalkan dunia itu dan perhiasannya. Dari hati kita yang pertama, yang paling penting. Campakkan dunia ini dengan kenikmatannya dari hati kita. Nikmati apa yang Allah berikan saja. Tidak tamak kepada apa yang tidak Allah berikan dan Allah berikan kepada orang lain. Nikmati apa yang Allah berikan kepada kita di dunia dan selalulah melihat ke bawah. Ada orang lain yang tidak mendapatkan apa yang kita dapatkan. Dengan cara itu insya Allah kita akan hidup di dunia dengan nyaman, aman, tenang, tentram, gak punya utang. Ibu-ibu di sini banyak ini gak punya utang ini. Iya kan? Yang punya utang juga banyak. Pelaku-pelaku maksiat telah dikenali dengan ciri-ciri mereka, dengan tanda-tanda mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Allah berbuat apa yang Dia inginkan dan apa yang Dia mau. Dan bisa Allah memberikan identitas itu kepada kita. Di antaranya apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memiliki istri dua orang lalu dia condong kepada salah satunya dan yang satunya dia tinggalkan, maka di akhirat dia akan rusuk sebelahnya akan miring daripada yang lain. Jadi jalannya itu pincang. Rusuk yang satu turun, yang satu naik. Nah kalau ada orang pincang-pincang nanti di akhirat, tahulah kita itu. Oh ini pincang ya, berarti ada istri dulu lebih dari satu, tapi gak perhatian kepada salah satunya, perhatian hanya kepada satunya saja, pincang jalannya.
Kemudian Nabi mengatakan orang yang selalu meminta-minta dan hidup meminta-minta, datang pada hari akhirat di wajahnya tidak ada daging. Berarti wajahnya tinggal tengkorak. Kalau ada orang kemudian datangnya di akhirat tengkorak, tahulah kita apa itu. Tahulah kita apa. Allah berfirman dalam Al-Quran, إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا. Pada hari itu manusia keluar, bangkit. Dari mana? Dari kubur. Kita akan bangkit dan keluar dari kubur. Dan itu hal yang pasti. Namun yasdurun nas, manusia ketika keluar bangkit dari dalam kubur, ashtata, bermacam-macam. Enggak satu macam. Bermacam-macam. Sesuai dengan kadar amalannya. Sesuai dengan amal maksiatnya, bermacam-macam. Sebagaimana maksiat mendatangkan keanekaragaman dalam bentuk fisik, demikian juga dengan ketaatan. Ketaatan juga mendatangkan keanekaragaman dalam bentuk fisik di akhirat. Al-mu'adzinuna atwalun nasi anaqan yaumal qiyamah, kata Nabi SAW. Orang-orang yang di dunia kerjaannya azan, suka azan dengan ikhlas, maka di akhirat lehernya panjang. Panjang lehernya. Orang yang lehernya panjang berarti ahli azan dengan ikhlas kepada Allah di dunia. Lebih panjang dari yang lainnya. Berarti orang-orang yang ikhlas dalam azan, mengumandangkan azan untuk mengajak kaum muslimin hadir ke masjid sholat. Maka amal saleh pun mendatangkan keanekaragaman dalam bentuk fisik. Itulah makna firman Allah tabaraka wa ta'ala, yauma idzi yasdurun nasu ashtata. Manusia ketika dibangkitkan bermacam-macam. Tergantung dengan amalannya di dunia. Pelaku maksiat tadi, yu'raful mujrimu nabi simahum. Mereka dikenali dengan ciri-ciri yang ada pada mereka. Sudah ada indikasi-indikasi di tubuh. Sudah ada ciri-ciri di tubuhnya. Malaikat tinggal ambil, fayukhadhu bin nawasi wal aqdam. Lalu mereka pun diambil dengan ubun-ubun dan kaki. Sudah enggak bisa ngapa-ngapain sudah. Pegang kaki ayam, pegang kepala ayam. Lu bisa ngapa-ngapain dia? Lebih kurang seperti itu manusia nanti dipegang oleh malaikat-malaikat penjaga neraka bernama Zabaniyah. Nasiyatin kadibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah itu namanya. Penjaga-penjaga neraka yang sudah ditugaskan untuk memasukkan manusia dan jin ke dalam kobaran api neraka oleh Allah yang Maha Kuasa, yang bertugas mengazab dan menyempurnakan azab untuk orang-orang yang berhak ke neraka. A'adzani Allahu wa iyyakum minan nar. Hadihi jahannam. Ini dia neraka jahannam. Kalian dulu tidak percaya, ini dia. Kalian dulu ragu, ini dia. Kalian dulu enggak peduli, ini dia. Ada orang enggak percaya, orang kafir enggak percaya sama sekali ada neraka jahannam.
ada orang ragu. Ini orang kafir juga. Percaya dan tidak ragu, percaya dan ragu sama-sama kafir. Kita enggak boleh ragu tentang adanya neraka jahanam. Innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasuulihi tsumma lam yartabu. Orang-orang yang benar-benar beriman adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu dalam keimanan itu. Tak boleh ada keraguan dalam hati kita tentang adanya neraka. Harus yakin kita, seyakin-yakinnya ada neraka. Neraka itu ada. Dan orang tentang mengingat neraka bermacam-macam. Ada orang yang gak ingat sama sekali, walaupun dia Islam, gak ingat sama sekali neraka. Akhirnya apa? Akhirnya melakukan ini, melakukan itu gampang aja. Kenapa? Gak ingat neraka. Tahu-tahu, tapi gak ingat. Ada gak orang yang seperti itu? Banyak. Buktinya dia tidak ingat neraka, setiap hari dia berbuat maksiat. Setiap hari auratnya dipertontonkan kepada orang ramai. Setiap hari dia tidak sholat. Setiap hari dia berdusta. Setiap hari dia ghibah. Menceritakan aib orang lain. Setiap hari dia menyumpah serapah. Setiap hari dia menyukai perasaan orang lain. Setiap hari dia nonton wanita-wanita yang tidak menutup aurat. Setiap hari dia bernyanyi. Tak takut neraka. Padahal semua yang kita sebutkan tadi terancam dengan neraka. Namun dia gak takut. Dia tahu neraka itu ada, tapi dia gak takut. Seolah-olah tidak ingat neraka itu. Tapi kalau ditanya takut neraka, Pak? Ya takut dong, katanya. Tapi amalannya menunjukkan bahwa dia tidak takut. Perkataan kalau sudah berbeda dengan perbuatan, yang dinilai adalah perbuatan, bukan perkataan. Orang yang seperti itu, seperti tipikal yang kita sebutkan tadi, adalah orang yang tidak takut neraka. Karena orang yang takut neraka akan sholat dan akan menjaga sholatnya. Orang yang takut neraka akan menutup auratnya dengan sempurna. Orang yang takut neraka tidak mau menceritakan aib dan kesalahan orang lain dan tertawa menceritakan kesalahan-kesalahan itu dan bahagia. Orang yang takut ke neraka tidak berani melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat. Pelanggaran kecil baginya besar. Itulah orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang yang kurang iman dari orang Islam, pelanggaran besar baginya kecil. Orang mukmin, kata Nabi SAW, yang benar-benar beriman, kalau melakukan maksiat itu bagikan gunung di atasnya siap untuk dihempaskan. Saking takutnya dia akan dosanya itu. Dan orang munafik kalau berbuat dosa bagikan sebuah lalat yang hinggap di hidungnya. Lalu dia lakukan begini saja untuk menghindarkan lalat yang hinggap di hidungnya. Menyepelekan maksiat. Tidak merasa takut dengan maksiat. Dan ini banyak sekali di zaman kita sekarang, manusia-manusia yang seperti ini. Tahu akan neraka, yakin akan adanya neraka, tapi seolah-olah tidak yakin. Tahu tapi seolah tidak tahu. Faham tapi seolah-olah tidak faham. Itulah yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Manusia itu lalai dari hari akhirat, lalai dari surga dan lalai dari neraka. Namun orang-orang yang hatinya sudah sangat ingat akan neraka, maka segala sesuatu selalu mengarah kepada neraka oleh dia. Nampak api, ingat neraka. Panas sedikit, ingat neraka. Aduh, panas ya. Gimana panasnya lagi neraka jahanam ini, segini aja udah panas. Gitu. Dia melihat artis-artis lagi joget di panggung, dia melihat neraka di situ. Ya Allah, ada neraka di sini. Ada aroma neraka di sini. Dia pergi menghindar. Ada tempat-tempat maksiat, muda-mudi berkumpul, berpelukan. Ada aroma neraka di sini. Dia pergi. Tidak mau berada di situ. Tidak mau melihat pemandangan-pemandangan yang merusak iman itu.
Dia buka handphonenya, ada neraka di handphone itu banyak. Gak mau dia lihat, gak mau dia buka. Tiba-tiba datang di layarnya, dia buang. Tiba-tiba tampil di layarnya, dia lari. Begitu orang yang takut neraka. Melihat warna merah, ingat neraka. Melihat warna hijau, ingat surga. Warna mengingatkan orang ke neraka. Kalau hati itu sudah sangat dekat dengan surga dan neraka. Makan buah yang nikmat, ingat surga. Terminum air yang panas, ingat neraka. Ini orang-orang yang hatinya sudah benar keimanan tentang neraka. Allah berfirman, وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ. Orang-orang yang terhadap adab Rabb mereka, mereka itu takut. Takut terhadap adab Rabb mereka. Ini dia orang-orang yang beriman. Ini iman yang sebenarnya. Bukan iman yang sekedar tahu setelah itu seolah-olah tidak tahu. Tahu namun setelah itu melanggar aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu namanya tidak takut. Hadihi jahannam, ini dia jahannam. Allati yukadzibu bihal mujrimun, yang didustakan oleh orang-orang yang berbuat dosa. Pelaku-pelaku dosa mendustakan neraka jahannam itu. Ini dia sekarang, rasakanlah. Ini dia azab yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oleh para nabi dan para rasul. Ini dia kobaran api yang sangat dahsyat itu. Nyata. Pada hari di mana tidak ada kesempatan untuk berbenah, maka ketika kesempatan untuk berbenah masih Allah berikan kepada kita, lakukan pembenahan. Ayyuhal muslimin wal muslimat, wahai kaum muslimin dan kaum muslimat, lakukan pembenahan. Di saat waktu berbenah masih ada, dan hidup belum lagi berakhir. Dan lebih baik taubat ketika sehat dibanding taubat ketika sakit. Banyak orang ketika sakit taubat. Boleh, gak ada masalah, asal taubatnya serius. Tapi yang lebih baik sehat taubat, sehingga punya kesempatan untuk berbenah amal soleh, berbenah diri dengan amal soleh. Ada juga orang yang sakit taubat, sehat balik lagi, itu bukan taubat namanya. Itu kapok aja, kapok untuk sesaat. Taubat tidak begitu. Ditangkap polisi baru taubat. Taubat pak, ampun pak, taubat pak, ampun pak. Dilepas polisi balik lagi dia. Itu bukan taubat namanya. Allah tahu siapa yang benar-benar taubat. Namun kalau kita sakit, dengan sakit itu kita benar-benar taubat, setelah sehat kita tidak kembali lagi, itu bagus. Namun lebih bagus lagi, tanpa sakit kita sudah tahu taubat. Wallahu a'lam. Semoga Allah menerima taubat kita. Yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Mereka berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain dengan aneka ragam azab yang berbeda-beda. Kemudian disirami dengan air yang sangat panas. Air itu sudah Allah panaskan semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Enggak ada lagi panas lebih daripada itu. Enggak ada lagi yang panas lebih daripada itu. Jadi sekarang ini air yang untuk diminum oleh penduduk neraka itu sudah sedang dinyalakan apinya. Sedang di atas pemanggangan. Itu bukan sekarang aja, dari dulu, dari sebelum Nabi Muhammad, Nabi Adam diciptakan Allah. Sebelum langit dan bumi bersamaan dengan penciptaan langit dan bumi. Semenjak Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah panaskan air itu. Allah sudah panggang air itu. Sampai sekarang pemanggangannya masih berlanjut. Pemanasannya lebih berlanjut sampai nanti diminum oleh orang-orang yang berhak meminumnya. Semoga Allah menjauhkan kita dari air yang panas itu. Sampai di sini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbaik ini, semoga bermanfaat dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari azab neraka jahannam, menjauhkan kita dari mara petaka dan mara bahaya dunia dan akhirat. Dan yang mengundang mara bahaya dunia akhirat itu adalah diri kita sendiri. Oleh karena itu,
jauhkan diri kita daripada maksiat. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Pertanyaan pertama, Ustaz, istri bekerja di luar kota, suami tidak bekerja, tapi suami yang ngurus anak dan semua urusan rumah tangga sampai minum istrinya pun suami yang ambilkan. Apakah suami tetap berdosa, Ustaz, meskipun suami ridho? Kok suami yang ridho? Istri mungkin maksudnya ya. Suatu hal di permukaan bumi ini yang harus kita mahir melihat adalah terbalik dan tidak terbalik. Ada sesuatu yang terbalik. Enak gak ngelihat orang jalan kepala ke bawah, kaki ke atas? Enak gak ngelihatnya? Gak enak. Enak gak ngelihat, kalau enak gak rasanya dunia kalau kita jalannya mundur? Enak gak? Gak enak. Kalau disuruh kita di Jalan Sudirman hari ini gak boleh maju mobil, semua mobil mundur, bisa gak? Pasti banyak terjadi hal-hal aneh. Demikian juga ketika keterbalikan di rumah tangga terjadi. Istri bekerja di luar kota, anak ngurus, anak diurus oleh suami, suami yang masak, suami yang nyuci piring segala macam. Terbalik, pasti nabrak sana nabrak sini, tabrakan sana tabrakan sini terjadi. Gak bisa tidak itu. Maka jangan ridho dengan keadaan terbalik. Hiduplah normal. Yang di luar kota itu harusnya suami, bukan istri. Sulit, Ustaz. Sulit itu akan memberikan kita kepintaran dan kecerdasan. Maka di mana misalnya istri bekerja? Istri bekerja misalnya di Dumai, suami di Pekanbaru. Maka suruh istrinya yang di Pekanbaru pindah ke suaminya yang di Dumai. Gak ngerti ibu-ibu ini kayaknya. Istrinya yang di Pekanbaru sudah pindah, suruh pindah kah? Ke suaminya yang ada di Dumai, pindah ke sana. Setelah pindah ke sana, mulai suami cari kerja di Dumai. Gak apa-apa, dari kerjaan kecil-kecil. Ya, seperti yang sering saya katakan, jualan pensil, gak apa-apa. Ya, satu kiri, sekali kirim 100 kilo, 200 kilo gitu. Harus, karena memang kemampuan untuk berusaha sebenarnya secara umum laki-laki lebih mampu daripada perempuan. Maka jangan rela dengan keadaan yang terbalik. Seorang wanita sudah sholat di awal waktu, sudah puasa di bulan Ramadan, sudah menutup aurat, sudah patuh kepada suami. Apakah bisa masuk surga apabila dia bermusuhan dengan saudaranya selama bertahun-tahun? Wanita yang benar-benar sudah sholat fardu, sholat yang Allah inginkan, sholat yang syariat inginkan, gak mungkin bermusuhan dengan saudaranya bertahun-tahun. Gak mungkin nih. Berarti sholatnya belum benar. Kalau dimusuhi saudaranya bertahun-tahun mungkin, tapi bermusuhan bersama saudaranya bertahun-tahun gak mungkin. Orang yang sholatnya benar gak mungkin melakukan itu. Tidak mungkin. Berarti sholatnya belum benar. Baru mengerjakan sholat, belum mendirikan sholat, belum khusyuk di dalam sholatnya. Karena sholat akan menghalangi orang dari perbuatan keji dan mungkar. Ini mungkar. Bermusuhan dengan saudara kita bertahun-tahun mungkar. Dan sholat harusnya membasmi kemungkaran itu. Kalau kemungkaran itu masih berdiri dan Anda sholat, berarti sholat Anda perlu dipertanyakan. Wallahu a'lam bishawab. Orang yang mati bunuh diri dan orang munafik, apakah kekal di neraka? Orang munafik, nifak yang besar, iya, kekal di neraka. Munafik ada dua, munafik besar dan munafik kecil. Sebagaimana syirik ada dua, syirik besar dan syirik kecil. Sebagaimana kufur, kafir ada dua, kafir besar dan kafir kecil. Munafik besar, kafir besar, syirik besar,
Itu apabila orang tua wafat dalam keadaan seperti itu, kekal di neraka untuk selama-lamanya. Namun yang kecil-kecil tidak. Di antara munafik kecil adalah berbohong, khianat, tidak menepati janji. Itu munafik kecil, nifak kecil. Syirik kecil riya, ingin dipuji manusia. Kufur kecil maksiat. Apapun jenis maksiat adalah kekufuran. Membunuh adalah kekufuran. Mencuri adalah kekufuran. Berzina adalah kekufuran. Tapi kufur kecil, bukan kufur besar. Adapun orang yang membunuh diri, maka para ulama mengklaim orang yang membunuh diri dan dia yakin itu perbuatan maksiat, itu masih mukmin, masih muslim. Kalau ataupun dia diazab di akhirat dengan azab yang panjang, masih ada kesempatan untuk masuk surga. Karena tidak ada orang yang mengatakan orang bunuh diri itu kafir keluar dari agama Islam. Namun itu tidak baik. Dia akan lama di neraka wa niyadzu billah. Apakah surat-surat buat ibu hamil seperti surat Yusuf, surat Maryam dan lain-lain memang dianjurkan dibaca selama hamil? Siapa yang mengatakan itu? Supaya nanti kalau baca surat Yusuf anaknya kayak Yusuf gitu? Enggaklah. Biasanya anak itu ngikut wajah ayah atau ibunya. Kalau wajah ayah ibunya bukan Yusuf, ya gimana anaknya kayak Nabi Yusuf? Aneh-aneh aja orang. Wajah ayahnya sekedar lepas makan, ibunya lepas makan, masa anaknya kayak Nabi Yusuf? Yang benar aja lah. Kalau suaminya jelek, istrinya jelek, tiba-tiba anaknya ganteng, itu perlu dipertanyakan itu. DNA-nya harus dicek itu. Ini anak siapa ini? Gitu. Seperti di zaman Rasul juga gitu pernah terjadian. Ya. Istrinya putih, suaminya putih, tiba-tiba anaknya hitam. Gitu. Curiga suaminya, kok hitam? Saya putih, kamu putih. Tiba-tiba anaknya hitam. Dan suaminya ragu itu anak dia. Sampai kemudian datang kepada Nabi SAW dan minta pendapat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau suaminya jelek wajahnya, tidak ganteng, istrinya juga begitu, tiba-tiba anaknya kayak bule, itu anak bule berarti. Coba cek suaminya pernah keluar negeri enggak? Oh iya pernah keluar negeri. Ya berarti ketemu bule di sana berarti. Jangan begitu memahami agama Islam. Gak ada surat tertentu dibaca ketika ibu hamil, gak ada. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dulu sebelum saya ikut pengajian sunnah, saya selalu senang mendengarkan ceramah-ceramah agama yang disampaikan oleh beberapa orang ustadz yang sering mengisi wirid di masjid kami. Tapi sekarang saya menganggap setelah mulai mengetahui, melihat banyak penyampaian yang tidak sesuai dengan sunnah. Saya kasihan kepada teman-teman jemaah yang sangat percaya kepada ustadz tersebut. Apa yang harus saya lakukan ustadz? Ya, yang pertama yang bisa kita lakukan apa? Lakukan. Yang paling jelas kita bisa lakukan tanpa orang tersinggung adalah berdoa. Itu jelas. Maka berdoalah kepada Allah agar Allah bukakan hati kepada orang-orang yang masih hanyut di dalam pengajian-pengajian yang tidak mengacu kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal tugas ustadz ini adalah menyampaikan sunnah Nabi. Tugas mereka bukan menyenangkan masyarakat, tetapi menasihati masyarakat. Yang salah dikatakan salah, yang benar dikatakan benar. Yang salah dibenarkan, yang benar disuruh untuk dipertahankan. Itu ustadz yang benar. Namun kalau pengajian hanya untuk menyenangkan jemaah, bagaimana jemaah bisa senang mendengarkan ceramah, bagaimana bisa tertawa,
besok diundang lagi, itu bukan 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 yang benar. Oleh karena itu ustadznya malah muter-muter kan depan jemaahnya gitu. Maka doakan mereka, doakan diri kita istiqomah di atas sunnah, wafat di atas sunnah, dan doakan mereka mengenal sunnah, itu pasti. Kemudian kita berikan mereka hadiah-hadiah, dimulai dari hadiah sate, ya kita mulai dengan hadiah bakwan, mulai daripada hadiah apa gitu, lalu kemudian hadiah Al-Quran, setelah hadiah Al-Quran mulai buku-buku yang bermanfaat, kaset-kaset ceramah menundukkan hati untuk ingat akhirat. Mudah-mudahan dengan kaset ceramah itu, satu kaset ceramah yang dihadiahkan kepada seseorang bisa merubah hidupnya. Dan itu sudah kita buktikan. Dalam kehidupan ini, hadiahkan sebuah kaset ceramah. Detik-detik terakhir wafatnya Rasul, wasiat sang kekasih, hadiahkan dia kaset itu. Dia dengarkan, ya Allah, tersentuh sekali, nangis dia. Dia mau kembali kepada sunnah Nabi. Sudah terbukti. Ya, wallahu a'lam. Apakah berdosa melihat film-film orang pacaran di internet? Berdosa sekali. Anak perempuan saya usia 14 tahun, dia terpilih untuk menari tradisional dari sekolah dan akan tampil di gelanggang. Apakah boleh Anda mengizinkannya? Karena dia memaksa anak untuk tetap mengikuti kegiatan tersebut. Jangan biarkan anak maksa kita. Jangan biarkan anak memaksa kita. Karena yang tahu baik buruk itu kita, bukan anak. Maka anak harus ikut perintah orang tuanya yang lebih tahu baik dan buruk. Wallahu ta'ala alam. Jangan biarkan dan izinkan dia melakukan hal yang dimurkai Allah. Umi Ana kadang suka ngomel dan marah-marah. Kadang hal-hal yang tidak sesuai dengan pemahaman Ana, Umi marah. Apakah boleh Ana menendangkan lagu tanpa musik? Umi sayang, jangan marah-marah. Apakah ini melanggar karena bersenandung, Ustadz? Kalau soal seperti yang saya katakan tadi, yang saya nandungkan itu enggak apa-apa. Umi sayang, jangan marah-marah, itu boleh, enggak apa-apa. Bagaimana kita bisa tahu ajaran agama Islam itu mana yang benar, Ustaz? Dengan dalil. Kita bisa mengetahui mana yang benar dengan salah pakai dalil. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakan kepada mereka, buktikan mana dalil-dalil kalian. Mana ayat-ayat yang berbicara tentang masalah ini? Mana hadis-hadis yang berbicara tentang masalah ini? Dan buktikan bahwa Rasulullah SAW memahami seperti yang kalian fahami dengan para sahabatnya. Buktikan argumentasinya mana? Dengan melihat argumentasi akan ketahuan siapa yang berada di jalur yang benar, siapa berada di jalur yang salah. Bolehkah saya pergi haji, pergi umroh dari uang jaminan hari tua suami yang tiap bulannya dipotong dari gaji suami oleh perusahaan? Ya kalau pergi dengan suami gak apa-apa, atau pergi dengan mahram selain suami gak apa-apa. Wallahualam. Bolehkah sholat maghrib dijamak? Apakah ada dalilnya? Kalau ada alasannya menjamak boleh. Ada uzur untuk menjamak, itu boleh menjamak sholat maghrib. Dijamak dengan sholat isya. Ada dalilnya? Ada. Banyak hadis-hadis yang berbicara Nabi menjamak sholat maghrib dengan sholat isya.
Di antaranya yang paling jelas di musim haji, Rasulullah menjamak antara maghrib dan isya di Muzdalifah. Kalau saya ikut ISK, iuran sosial kematian, tapi saya bayar di muka untuk pembelian kain kafan, misalnya 300 ribu, bolehkah, bagaimana hukumnya Ustaz? Saya tidak mengatakan itu haram dan terlarang. Tidak mengatakan itu haram dan terlarang. Namun yang terbaik adalah seperti yang ada di zaman Rasul. Itu yang terbaik. Tidak ada lagi yang lebih baik daripada itu. Sebagaimana Rasul melakukan dan para sahabat lakukan seperti itu. Di zaman mereka tidak ada iuran kematian. Kemudian kalau ada yang wafat, diambil dari harta si mayit, untuk kain kafannya, untuk yang lainnya, diambil dari harta mayit. Yang melaksanakan kaum muslimin secara ikhlas, enggak ada yang dibayar. Karena itu kewajiban. Kewajiban kaum muslimin kepada saudaranya yang sudah meninggal dunia. Mulai dari memandikan, mengkafani, mengantarkan ke pemakaman, menguburkan sampai selesai. Itu kewajiban kaum muslimin, enggak ada yang perlu dibayar. Itu yang terbaik. Maka anjuran saya, lakukan seperti ini. Wallahu a'lam. Apa yang menjadi batasan tanggung jawab suami terhadap pendidikan anak-anak? Siapa yang menentukan kapan anak-anak sekolah? Atau karena sibuk mencari nafkah, itu semua menjadi tanggung jawab istri? Enggak, tanggung jawab suami lah. Tanggung jawab suami. Istri dan anak-anak tanggung jawab suami. Baru kemudian istri bertanggung jawab manakala suami tidak ada. Atau suami memerintahkan istri, kamu harus urus ini, saya harus pergi mencari nafkah. Namun itu tanggung jawab suami awalnya. Oleh karena itu suami harus mengontrol rumahnya, istri dan anak-anaknya. Saya punya anak laki-laki yang bersekolah di pesantren umum dan tidak mau lagi sekolah di situ, dia mau sekolah di luar yang umum juga. Apa harus saya lakukan Ustadz, karena pergaulan di luar lebih parah dibanding di pondok pesantren. Saya takut anak saya semakin terpuruk. Apakah dosa saya memaksa anak saya sekolah di pondok pesantren umum? Apa maksudnya pesantren umum? Mana enggak ngerti. Solusinya adalah paksa anak sekolah di pesantren sunnah. Wallahu a'lam. Saya selalu meminjamkan mobil untuk usaha kepada adik ipar. Namun istrinya selalu mengadu domba, memfitnah saya dan perilaku dia. Saya sakit hati, gimana menyikapinya Ustaz? Caranya jangan sakit hati. Caranya gampang, jangan sakit hati. Karena kalau sakit hati kita juga yang menderita. Sabar ajalah. Sabar yang paling hebat itu adalah kita berbuat baik kepada orang-orang berbuat buruk kepada kita. Itu yang paling hebat. Sabar yang paling hebat. Allah katakan di dalam Al-Quran, La yu'ama yulaqaha illa ladina sabaru. Wama yulaqaha illa ruhadzin azim. Tidak ada yang bisa mendapatkan itu kecuali orang-orang yang benar-benar sabar. Dan tidak ada yang sampai kepada jenjang itu kecuali orang yang memiliki nasib yang paling bagus dari kehidupan beragama. Jatah yang paling hebat dalam agama ini. Maka latihanlah untuk menjadi muslimah terbaik. Bagaimana dengan suami yang berpoligami? Dengan istri pertama dia katakan istri kedua sudah dicerai. Kalau kedua dia katakan istri kedua sudah dia cerai. Dan selalu berdusta alasan untuk senangkan istri. Inilah kalau seandainya kita melakukan hal yang belum sanggup kita lakukan. Melakukan hal yang belum sanggup kita lakukan, kita paksakan melakukannya. Nabrak sana, nabrak sini. Salah sana, salah sini. Belum waktunya kita pandai berjalan, sudah berjalan. Ya insya Allah jatuh-jatuh, luka, masuk parit. Belum waktunya kita pandai bawa mobil, sudah pergi ke jalan raya. Ya insya Allah nabrak sana, nabrak sini gitu. Belum waktunya. Maka kadang-kadang orang tidak mengerti dirinya dan tidak pandai menakar siapa dirinya, apakah dia sudah sanggup atau tidak.
Akhirnya ketika dia paksakan, padahal sebenarnya dia belum sanggup, begini jadinya. Dan akhirnya banyak sekali hal mudarat yang dia lakukan. Dusta sana, dusta sini, cerai sana, cerai sini dalam lisan, padahal enggak dia cerai-cerai. Boleh jadi dengan perkataannya cerai sana, cerai sini, dia sudah menceraikan sampai 5 kali, 6 kali, 7 kali. Waliyadzubillah. Dan dia akhirnya berzina dalam status agama Allah. Karena cerai itu maksimalnya cuma 3. Oleh karena itu, berhati-hatilah wahai para suami. Kenali diri, kenali keadaan, fahami kondisi, sudah bisa atau tidak, sudah saatnya atau belum. Banyak yang harus dikaji, tidak asal nikah-nikah dan nikah saja. Apa hukumnya suami yang meninggalkan rumah berhari-hari setelah terjadi pertengkaran yang berawal dari hal sepele dan mengancam istrinya dengan mengatakan pisah saja dan surat-surat akan segera dia selesaikan? Si suami pergi tanpa memberikan solusi pada istrinya. Makanya jangan bertengkar. Kalau hal sepele, seharusnya sabarnya gampang, ya tidak? Halnya sepele, berarti sabarnya harusnya gampang. Tidak harus hal sepele itu membuahkan pertengkaran. Istri saya buatkan air kemanisan, kan hal sepele, enggak mesti harus bertengkar lah. Tambah air selesai. Buat kopi kepahitan, enggak pernah bertengkar, tambah gula kelar. Masa hal sepele membuat kita apa? Bertengkar. Itu tandanya hati itu sudah begitu sempit. Atau memang benih cinta sudah habis dari hati itu. Sudah ada, tidak ada cinta lagi sudah. Yang ada hanya hubungan tali suami istri saja. Cinta sudah tidak ada. Kasih sayang sudah tidak ada. Yang ada adalah rasa muak. Akhirnya masalah sepele membuat kita bertengkar. Kemudian mengurus surat cerai. Wallahu a'lam. Na'udzubillah. Hati-hati dengan rumah tangga. Pertanyaan terakhir pada kesempatan yang berbagai ini, mohon maaf saya agak cepat karena ada tamu. Saya seorang fashion designer, di mana saya bekerja merancang baju. Tapi saya diajarkan dulu cara melihat tren baju melalui tren Eropa. Dan saya bekerja selalu di depan komputer untuk melihat tren baru, tren baju yang terbaru, melihat motif kain yang terbaru, melihat detail baju yang terbaru. Terkadang ketika saya melihat model baju, saya selalu melihat model-model baju yang seksi. Bagaimana caranya, Ustaz? Ya ganti saja haluannya. Jadilah Anda trainer-trainer baju sunnah, desainer-desainer baju sunnah. Berimprovisasilah dalam baju yang sunnah asal tidak melanggar syariat. Dan jangan niru. Lakukan sesuatu yang benar. Ya, wallahu taala alam. Sampai di sini pertemuan kita. Semoga Allah memudahkan kita untuk menjalani hidup kita di atas agama Allah dan memudahkan kita untuk menjauhi jalan-jalan yang akan memberikan mudarat kepada diri kita di dunia dan di akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.